Unit Reskrim Polsek 50 Kabupaten Batubara berhasil menangkap dua orang remaja yang kedapatan membawa satu paket narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera kilometer 119-120, Perkebunan 50 Kabupaten Batubara. Dua remaja tersebut tidak dapat berkutik ketika petugas polisi memeriksa keduanya yang mengendarai sepeda motor. Sebelum ditangkap, tersangka sempat membuang barang haram tersebut tidak jauh dari tempat mereka diberhentikan oleh petugas. Namun polisi dapat menemukan satu paket sabu yang dibuang tersebut yang dibungkus dengan plastik transparan. Penangkapan terhadap dua anak remaja ini sempat menjadi tontonan masyarakat yang sedang melintas. Lalu kedua remaja tersebut beserta satu unit sepeda motor yang digunakan mereka langsung diamankan ke Mapolsek 50 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut salah satu tersangka remaja Arif, mereka membeli barang haram tersebut di Simpang Gambus, Kecamatan 50. Belum, Pak. Hah? Belum. Itu barang kamu ambil dari mana? Simpang Gambus. Berapa itu dibeli? 50.000. Polsek 50 akan melakukan pengembangan kasus berdasarkan keterangan dari mereka berdua dan selanjutnya akan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata. Berapa itu dibeli? 50.000.